dua keping satu air suam lah. Dua belas ringgit sekosen. Oh, ini macam lah. Kalau satu deh? Kita tak ada jual satu. Oh, dua. Air suam. RM3.10. Kalau enggak, tak payahlah. Kalau dua keping berapa? Dua keping $12.10. Oh, $12 ah. Saya ada RM6.80 ada dah. Ah? Paling kurang. Oh. Combo. Ah? Kit meal combo A. Oh. Tak cukup bang. Berapa? 14? 14, 60 sen. Berapa semua? Rp8.70. Oh. Nah, tadi cukup yang ini. Oh, kurang ah. Ayo. Boleh tolong lah, saya nanti bisa, saya nanti macam mana nak makan sini, aha, saya ada RM6.80 ada. RM6.80 ada. Anda boleh pedas tu? Boleh makan? Apa? Pedas boleh makan? Boleh. Boleh ah? Air yang ke ayam tu air benar apa? Sejuk boleh. Ah. Saya ada. Apa? Anda nak apa? Ada RM7 saja. Aku boleh makan apa? Minum air ke? Kok pun boleh lah. Kok ah. Ya, cepat. Sampai. Ah. Terima kasih ya, Encik. Kita makan ya, jangan kita kurang orang. You makan kenyang baru hati ada happy. Terima kasih. Berapa tu? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya maaf.
banyak mana pula? Tak ada. Saya ada apa? Apa terima kasih. Lain kali aku datang sini tak, eh? Alah. Tak. Tetap apa? Ah? Ah? Boleh. Tak cukup. Ah? Tak. Ah? Boleh ya? Ah? Nasi ini boleh. Ah? Ini nasi. Tak. Tak boleh. Tak. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Wadah, sudah lama tak makan ini. Banyak sedap mah. Sedap mah. Okay, satu lagi saya nak bayar untuk uncle tadi tu. Tak mahu saya daripada YouTube channel aku peduli. Kita orang sebenarnya tengok buat video social experiment. So nak just nak tengok macam mana. Saya tak sangka manager sendiri atau staff sendiri yang bagi respon yang baik. So minta maaf. Saya kena bayar juga. So boleh saya bayar tu juga. Saya just nak ucap terima kasih yang tanya sebab bagi satu contoh yang baik. Boleh saya bayar tak? Saya guna cash. Saya tak kacau operasi KFC ke? Tak, okay, terima kasih. Terima kasih tau. KFC bertuah dapat setahun macam ni. Saya daripada YouTube channel aku peduli. Kita orang sebenarnya tengah buat video social experiment. So kami sebenarnya tengah buat social experiment untuk melihat macam mana reaksi rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni, Malaysia ni, jadi contoh yang baik dan bagi satu inspirasi dekat rakyat Malaysia. Kita nak cakap terima kasih sebab tolong uncle ni. Sebenarnya kita orang tengah buat video social experiment je. Jadi ini pelakon kita orang. Kita nak cakap terima kasih sangat sebab Saya minta maaf. Kita orang sebenarnya tengah buat video social experiment nak tengok macam mana respon orang Malaysia. Kalau ada situasi yang macam ni, kami nak cakap terima kasih sangat. So buat contoh yang baik. So boleh tengok dekat YouTube channel aku peduli. Kalau kita pulangkan balik. Kita pulangkan balik. Nak. Dia cuma pelakon je. Kalau abang pelakon tapi kita inspirasi. Okey. Terima kasih sebab contoh yang bagi contoh yang baik, tak kisah bangsa orang nak tolong sama saya. Minta maaf buat akak menangis sekarang. Kami bukan nak buat supaya jadi contoh dan inspirasi buat yang tengok video ni. Terima kasih banyak. Nanti kita akan upload dekat dia. Tak boleh pasal kita ni. Ya, kita buat video. Terima kasih banyak. Terima kasih. Minta maaf sekali ke kak. Kenapa abang tolong uncle ni? Tak ada. Kita, bagi saya dah terbiasa macam ni. Memang saya didikan daripada mak saya, memang kalau jumpa orang susah, walaupun kita sendiri pun susah, tak ada masalah. Jadi kita berkongsi sama-sama. Dia pun ada susah, hari kita ada masing-masing sama susah. Jadi sekarang saya dapat membantu, bagi saya dah jadi satu syukuran lah. Alhamdulillah lah dapat membantu. Tak kira dia bilang, tak kira agama ke, tak kira bangsa. So tanya abang, so benda macam tu yang kita nak penonton nak tengok, so kat situ ada kamera. So terima kasih banyak abang buat contoh yang baik. Terima kasih. Amat bahagia.